Umpannya tadi pagi datang. Coba kita buka, kita lihat umpan casting bionik bentuk katak bahan karbon steel. Kemarin saya pesan 4 untuk harga per biji 9.500. Coba kita buka satu. Ini ekornya terlalu panjang ini. Nanti kita potong dan juga nanti dikasih breed baling-baling supaya dapat menarik ikan predator, terutama kutuk. Empuk dan kenyal. Ini mata kailnya. Mantap. Ukuran 4 cm, berat 7 gram. Sebelum kita bongkar, untuk lebih mudahnya nanti kita pasang tali ke favelnya katak. Setelah ngunci, baru hooknya, kailnya kita lepas. Nah, kita pasang breed, nanti kita tali di sini. Bawaan aslinya ini kita lepas. Kita lepas. Kita ganti yang lebih bagus. Ini bawaan dari tokonya. Kita ganti yang Pavel ini, yang lebih bagus. Lalu kita buat tali untuk breednya. Sederhana aja cara menalinya. Kita tali. Dua kali putaran, putaran biar ngunci kuat. Lalu kita potong. Nah, modelnya seperti ini aja nanti. Kita pasang ring dan pavelnya untuk breed. Kita buka pakai tang. Lalu kita masukkan favelnya. Oke, sudah masuk. Oke. Bentuknya seperti ini. Lalu kita pasang breednya. Pasang juga. Ini, aduh jatuh. Oke, kita pasang, kita masukkan ke lubangnya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Lalu kita masukkan tali yang kita siapkan tadi. Seperti ini, masukkan ke favelnya. Cukup mudah, sederhana.
kepada hook pancingnya. Nah, seperti ini jadi. Tali yang tadi untuk lebih mudahnya memasukkan ke dalam katak. Ini kataknya. Ya. Ini untuk cara lebih mudah memasukkannya saja. Oke, sudah masuk. Kita tarik lagi talinya. Kita masukkan lagi. Oh, nyangkut. Duitnya sudah terpasang. Pasang. Kita lepas talinya. Agak kesulitan. Nah, cukup. Sudah terpasang bridge dan kataknya. Nah, seperti ini. Kita potong ekornya, kita sisakan 5 helai. 1 2 3 4 5. Jadi kita sisa 5 helai. Kita potong sekian. Oke, setelah kita potong, kita sisakan 5 helai, jadinya seperti ini. Atau nanti kita potong semuanya ekornya. Nah, seperti ini. Kita coba nanti mana yang dapat sambaran kutuk. Kedua variasi. Ekor pendek dan ekor panjang tapi sebagian 5 helai. Coba untuk casting kutuk. Sebenarnya kita pasang dulu. Oke, ini kita coba yang ekor pendek buat berangkat casting besok pagi. Oke, sudah tiba di lokasi. Lokasi spot mancing kutuk. Yang 7 menit di lokasi tong buntutnya saya kasih split untuk menarik kutuk supaya cepat menyambar. Kemarin yang kita beli yang baru datang mah. Ada sambaran langsung. Lepas.
dapat sambaran langsung lepas. Dapat guys, lumayan guys, besar guys. Langsung dimakan guys, masuk ke dalam. Mantap. Mantap. Dapat satu, langsung disambar. Oke. Besar. Dua kali nyambarnya. Hanya sekaki saya lebih panjangnya. Mantap, dapat besar. Dapat kutuk. Oke. Kodoknya dimakan seperti ini guys. Mantap. Mantap. Saya mau foto. Kita arahkan ke pinggir rumput.
gitu Pak. Dapat kecil. Oke, cukup untuk hari ini.